Perlawanan di Lebanon, Hizbullah terus menyerang pertemuan, lokasi, dan permukiman pasukan pendudukan dengan rentetan roket. Terbaru, mereka menargetkan pangkalan yang memproduksi industri pesawat militer rezim Zionis. Serangan mulai diluncurkan perlawanan pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Pukul 4.50 sore, Hizbullah menargetkan Elta Systems Ltd di dekat Sahnin di Teluk Aka. Serangan diluncurkan setelah perlawanan menyerang barak M Aleh Golani pada pukul 4 sore. Diketahui, Elta sendiri merupakan pangkalan yang khusus memproduksi industri kedirgantaraan dan militer Israel. Bahkan, ini merupakan perusahaan terbesar di Israel dalam pembuatan pesawat terbang. Sementara malam harinya, Hizbullah menargetkan titik berkumpul Israel di pos terdepan Jal al Serangan dilakukan menggunakan rentetan roket pukul 8.30 malam. Perlawanan juga menyerang posisi dan titik kumpul Israel di dekat pemukiman dan di wilayah utara Palestina yang diduduki dengan salvo roket besar. Posisi militer Israel di pemukiman Katsrin di dataran tinggi Golan yang diduduki juga tak luput dari serangan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.